Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan bikin review tentang suatu produk dari Remington. Dan produk yang akan aku review hari ini itu adalah bundling gitu guys. Jadi hari ini aku akan review catokan, hair dryer, dan sekaligus hadiah apa aja yang aku dapat pas aku lagi beli bundlingnya dari Remington. Jadi dalam satu bundling paket kalian sudah dapetin dua produk ini, travel hair dryer yang super duper worth it banget menurut aku, dan kalian juga dapetin catokannya. Terus juga sekarang Remington itu ngasih hadiah lagi guys, dan itu adalah pouchnya yang super imut ini. Jadi pouchnya itu modelnya kayak gini guys nih. Ya, ini kayak pouch makeup gitu, dan muatnya juga menurut aku lumayan banyak banget. Nih, gede banget ya. Terus warnanya abu-abu gitu, which is itu netral banget, jadi bisa dipakai guys. Oke guys, jadi yang pertama aku mau cobain travel hair dryernya dulu ya. Soalnya mumpung rambut aku lagi basah. Jadi di sini dia tuh cuma ada 2 tombol aja. Ada yang sukunya 2 dan ada yang 1. Jadi ini yang sedang kayak gini. Terus ada yang lebih keras lagi. Dan off. Udah cuman itu aja sih. Guys, jadi ini udah benar-benar kering banget, gila. Keringnya tuh cepet banget ya. Jadi pakai si hair dryer ini, dia tuh keringnya nggak nyampe 10 menit. Dan ini udah total kering banget. Cuman tadi rambut aku kondisinya nggak basah banget, benar-benar habis keramas. Jadi kayak basahnya itu mungkin agak basah gitu, tapi masih basah ya guys ya. Dan ini menurut aku lumayan cepet sih. Jadi mungkin kalau rambut kalian kondisinya basah banget, itu bisa kayak 10 menitan doang gitu. Jadi sekarang langsung aja ke review catokannya. Aku mau langsung cobain pakai si catokan Remington ini. Kita langsung review aja ya guys, gimana, apakah dia worth it atau tidak. Jadi catokannya modelnya kayak gini ya teman-teman. Nih. Tuh. Pengatur suhunya itu ada di sini, tuh. Dan dia tuh diputer-puter kayak gini guys caranya. Di sininya dia tuh nggak ada tombol-tombol lain sama sekali guys. Jadi yang ada tombol itu cuma di bagian sini. Jadi di sini tombol buat ngunci guys. Tuh. Dia bisa ngunci ya, jadi bisa kayak gini. Terus menurut aku untuk pelatnya, kalian lihat ya, menurut aku pelatnya dia rapet banget tuh ya, sama sekali gak benggang. Kalian sendiri untuk pelatnya ya. Dan bentuknya, modelnya juga bundar gitu, jadi aku suka, bisa dibuat catokan curly dan bisa dibuat catokan lurus juga. Ini catokannya super enteng banget, dan dia bahannya kayak apa ya, bagus gitu guys. Pas aku tancepin ke listrik, dia itu bakal tombol di sininya bakal nyala gitu ya. Terus kalian rubah aja ke suhu yang kalian mau guys. Di sini mulai dari 150 sampai paling tinggi itu 230. Aku buat di tengah-tengah gitu guys. Dan ini cepet banget loh panasnya. Dan yang bikin aku suka lagi apa? Kalau kalian lihat tuh di sini dia ada kayak bagian plug yang ini nih guys. Jadi ini bisa dipegang ya. Mari kita langsung coba aja. Cepet jadi ya guys. Jadi satu kali dia udah langsung jadi kayak gitu tuh. Terus pas dipegang kayak gini, dia tuh enak banget menurut aku sih. Untuk ukuran catokan dia tuh sangat-sangat enteng banget, terus enak banget. Jadi kayak gak capek gitu loh guys megangnya. Menurut aku ini catokannya kayak kurang bikin lembut di rambut. Tapi dia gak bikin rambut kering sih. Cuman kurang kayak bikin lembut aja, tapi gak bikin kering. So far aku suka sih sama catokan ini. Terus yang penting lagi, dia gak ngebikin rambut aku kayak gosong gitu guys. Terus gripnya aku juga suka banget. Dia gak bikin rambut kalian lost, gak bikin rambut kalian jatuh-jatuh. Dan ternyata ini bagian catokannya gak terlalu panas-panas banget ya. Jadi kalau kesentuh dikit-dikit gitu masih oke guys. Tapi jangan dipegang guys. Dan lagi dia gak bikin rambut kelihatan lebih shining ya. Jadi kalian jangan berharap dengan catokan ini rambut kalian kelihatan lebih shining gitu guys. No. Udah aku selesai catok pakai si Remington yang Ceramic Glide ini. Jadi ini hasilnya ya guys. As you can see, kalian lihat rambut aku dia nggak kering sama sekali dong. Tuh, terus dia hasilnya bagus banget menurut aku. Dia nggak bikin rambut aku gosong, nggak bikin rambut aku kering. Dan apa namanya,
ini catokan enak banget dipakeinnya, kayak di tangan tuh pas banget gitu guys. Terus dia ini ringan banget, jadi aku baru kali ini kayak ini catokan ringan banget gitu guys. Nah terus aku belum coba kalau untuk ngekeriting ya, kayaknya kita coba untuk curly ya. Jadi minusnya ya, kayak pas aku pakai catokan ini di sini dia tuh kayak suka kegeser-geser sendiri gitu. Tapi kalian lihat nih hasil keritingannya. Wow. Bagus banget, keriting banget ya. Wow, aku suka banget nih sama catokan ini. Kayak bakal sesuka itu. Dan sekarang kita coba untuk catok wave. Terus aku mau kayak gini, terus gini. Terus gini. Oke. Untuk wave dia juga jadi banget loh itu. Coba aku mau ambil rambut lagi. Mau contohin lagi ke kalian, apakah dia bisa ngebikin rambut wave yang bagus. Jadi caranya itu kayak gampang guys, kayak tinggal gini. Terus kalian tinggal gini. Terus kalian gini lagi. Terus gini lagi. Kalian boleh lebih lama ya, ini aku cepet aja soalnya. Nih, tuh. Bisa juga dipakai untuk waver. Hasilnya lumayan. Intinya dari satu catokan ini kalian bisa buat jenis rambut lurus, terus kalian bisa buat jenis rambut keriting atau curly, terus kalian juga bisa bikin rambut wave guys. Jadi benar-benar ini harga catokan ini super duper murah banget. Gimana menurut kalian guys? Aku suka hasil wave-nya dan aku juga suka hasil curly-nya dari Remington ini. Menurut aku oke banget untuk harganya yang gak terlalu mahal untuk ukuran catokan ya guys. Dan kayaknya udah sampai segini aja video aku kali ini tentang review dari produk Remington. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video ini ya guys. Thank you so much sudah nonton. Okay, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.